Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi cara membuat pancake pisang. Bukan cuma lezat, tapi juga mudah dibuat. Siapapun pasti bisa membuatnya. Dan ini bahan-bahannya, ada 2 buah pisang, kemudian 2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 100 ml susu cair, kemudian 1/4 sendok teh baking powder, 100 gram terigu, dan 50 gram mentega yang sudah saya cairkan. Cara membuatnya mudah sekali teman-teman. Saya akan kupas pisang terlebih dulu. Saya potong-potong kecil. Saya pilih pisang yang sudah matang. Irisan pisang saya masukkan ke dalam blender. Kemudian saya tambahkan susu, 1 butir telur, 1/4 masuk, gula pasir, kemudian terigu saya campurkan dulu dengan baking powdernya. Masuk semuanya. Saya akan blender. Kemudian tuangkan dalam wadah. Saya tambahkan mentega leleh. Aduk pakai spatula. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya panaskan teflon, olesi dengan margarin. Tuang adonan ke dalam teflon. Pakai sendok sayur dengan api kecil. Dibalik agar matangnya merata. Setelah matang, angkat. Thank you.